Hai, ketemu lagi di Gita Fendri Diary. Video kali ini sesuai judul, aku mau ngajak kalian ke Chimori Diary Land. Aku kurang tahu deh, Chimori Diary Land ini ada di mana aja di Indonesia ini. Tapi aku ini di Chimori Diary Land di Puncak. Jadi Chimori Diary Land ini mengusung suasana peternakan di Amerika dan Eropa. Jadi ini ya apa terlihat dari suasananya ketika kita masuk udah terasa seperti di daerah-daerah Amerika dan Eropa. Ikuti ya. Jadi ketika kita masuk, nanti kita akan menemui seseorang yang untuk mengarahkan ke kita sebelum pembayaran di tiket atau loket ya. Nanti akan ditanyakan kita mau ke peternakannya aja atau nyambung ke Magic Village dan Windmills atau bisa juga ke ketiga-tiganya gitu. Dan ini aku kesini weekday ya, jadi weekday dan weekend itu tiketnya beda harganya. Di video ini aku memilih peternakan dan sambung ke Windmill karena di Magic Village di sebelumnya aku juga udah pernah kesini, tapi di video ini aku di Windmill ya. Dan untuk anak-anak kalau misalnya tingginya masih kurang dari 80 cm itu digratiskan ya. Jadi ini aku tiket untuk berdua aja, aku dan suamiku. Tiketnya itu karena aku dua, jadi dari apa peternakan ke Windmill itu 55.000 per orang. Jadi dikalikan dua. Nanti juga ada apa bayar lagi untuk jajan di dalam area situ ya, area apa lokasinya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah keluar dari area lokasi, jika ada uang sisa itu bisa di refund gitu. Oke, stay tune ya. Nah, ini dia lokasinya. Jadi ada ini siapa? Karena panas ya, jadi disediakan topi kalau mau dipakai gratis gitu. Nah, ini areanya seperti ini, sangat luas. Jadi dalamnya tuh banyak sekali binatang-binatang ternak. Ya kayak sapi, domba, kambing, kuda, angsa, juga ada beberapa binatang lain kayak unta, kura-kura, terus berang-berang, lalu ada burung, ada ular juga. Jadi ada ya kurang lebih seperti itulah apa binatang-binatang yang ditemui nanti gitu. Oke, stay tune ya. Di sini juga disediakan kursi roda seandainya ada apa orang tua yang ikut terus mau masuk ke area ini bisa pakai kursi roda. Oke, ikutin terus ya keseruan kita. Oke, Omar mau bergaya dulu di sini deket sama sapi. Yeay. Oh iya, di sini juga ada bebek juga, ada ayam juga.
ya, beraneka macam hewan-hewan ternak ya. Oh iya, sebelum lanjut lagi menikmati perjalanan di area Chimori Dairyland ini, jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, lalu like dan komennya, dan klik tanda lonceng ya biar gak ketinggalan video-video yo dari aku. Terima kasih. Oh iya, di sini juga ada kuda poni. Panggil kambingnya. Juga ada peta supaya kita nggak nyasar. Tapi sepertinya sih nggak akan nyasar ya, karena kan kita ngikutin jalan aja. Nah, kita mau ke area burung. Ini bisa foto-foto ya di sini sama burung, nanti kita foto. Padahal tuh aku deg-degan banget. Juga bisa foto sama ular di sini. Dan aku nggak foto sama ular. Tuh ular nggak, aku takut. Unta tuh, unta. Unta itu sayang. Itu loh unta. Minum susu. Bisa dilihat ya, meskipun weekday, tapi pengunjungnya tuh cukup ramai juga ini, apalagi kalau weekend ya. Ada area bermain anak juga, ada prosotan, ada apa ya, ada kuda-kudaan. Jadi di sini juga ada area bermainnya juga di sini. Tapi anakku nggak masuk ke area bermain ini ya. Oke, sebentar lagi kita masuk ke area windmill. Nah, ini kita akhiri dulu videonya. Nanti kita lanjut ke part 2-nya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga terhibur. Jangan lupa klik like dan komennya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama di video ini. Terima kasih.